Pengajaran pada kali ini adalah berkaitan dengan tajuk ungkapan dan persamaan kuadratik, di mana subtajuknya melibatkan pempaturan ungkapan kuadratik. Pengenalan kepada tajuk ini adalah berkaitan dengan cara ataupun kaedah mendapatkan pempaturan untuk ungkapan kuadratik berbentuk x kuasa 2 tambah bx tambah c ataupun ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Contoh 1, faktorkan ungkapan kuadratik yang berbentuk x kuasa 2 tambah 5x tambah 6. Jawapan yang boleh diberi untuk x kuasa 2 tambah 5x tambah 6. X kuasa 2 boleh ditulis sebagai x darab x dan 6 boleh ditulis sebagai 3 darab 2. Positif boleh digantikan dengan positif darab positif. Kemudian kita mendarab silang, x darab tambah 2, kita mendapat tambah 2x. X darab tambah 3, kita mendapat tambah 3x. Apabila sebutan di atas dengan sebutan di bawah, kita buat proses penambahan, tambah 3x tambah 2x, kita memperolehi tambah 5x. Dan sebutan yang lahir di sini, kita dapati akur dan sama dengan sebutan yang berada di sebelah tengah. Bermakna proses pempaturan yang telah dibuat adalah proses yang sebenarnya. Jawapan pempaturan perlu diambil daripada x tambah 3 sebagai faktor yang pertama, x tambah 2 sebagai faktor yang kedua. Jadi x tambah 3 dan x tambah 2 merupakan jawapan kepada pempaturan x kuasa 2 tambah 5x tambah 6. Contoh 2, faktorkan ungkapan kuadratik x kuasa 2 tambah 4x tolak 21. Jawapan untuk x kuasa 2 tambah 4x tolak 21, x kuasa 2 dihuraikan sebagai x darab x, manakala 21 merupakan 7 darab 3. Di sini tanda tolak, jadi kita kena memilih operasi yang sepatutnya supaya boleh melahirkan positif 4x sebutan yang berada di tengah. Jadi tanda tolak di sini kita gantikan dengan tanda tambah dengan tanda tolak. Positif darab negatif melahirkan negatif. Untuk menyemak sebutan adakah sama ataupun akur dengan sebutan di setengah, kita darab silang. X darab negatif 3, negatif 3X. X darab tambah 7, tambah 7X. Tambah 7X tolak dengan 3X melahirkan tambah 4X. Jadi kita dapati hasil jawapan yang diperolehi akur dengan sebutan yang berada di sebelah tengah. Bermakna jawapan pempaturan yang boleh diambil adalah x tambah 7 sebagai pempaturan pertama, x tolak 3 sebagai pempaturan yang kedua. Jadi jawapan untuk x kuasa 2 tambah x tolak 21 sebagai jawapan pempaturan adalah x tambah 7 dan yang kedua adalah x tolak 3. Manakala contoh 3 pula, diberikan soalan dia berbunyi, faktorkan ungkapan kuadratik 3x kuasa 2 tolak x tolak 10. Kita lakukan menggunakan kaedah yang sama, di mana diberikan soalan 3x berkuasa 2 tolak x tolak 10. 3 boleh dihuraikan sebagai 3 darab 1, x kuasa 2 x darab x, manakala 10 merupakan 5 darab 2. Operasi tolak di sini merupakan operasi tambah darab operasi tolak. Negatif atau positif darab negatif melahirkan negatif. Untuk menyemak sebutan yang berada di tengah, kita lakukan proses pendaraban. 3x darab negatif 2, negatif 6x. 1x darab positif 5 dapat positif 5x. Positif 5x tolak 6x memberikan jawapan tolak x. Dan kita dapati jawapan yang diperolehi akur dengan sebutan yang berada di sebelah tengah ungkapan kuadratik. Jadi jawapan pempaturan yang boleh dipilih 3x tambah 5 sebagai faktor pertama dan x tolak 2 sebagai faktor yang kedua. Contoh keempat, faktorkan ungkapan kuadratik 6x kuasa 2 tolak 7x tambah 2. Jawapan yang boleh diberi untuk soalan yang berbunyi 6x kuasa 2
tolak 7x tambah 2. Di mana 6 boleh ditukar kepada 3 darab 2. X kuasa 2 merupakan X darab X. Manakala 2 merupakan 2 darab 1. Kita dapati di sini operasi dia operasi tambah. Boleh ditukar kepada operasi tolak darab tolak. Tolak darab tolak melahirkan tambah. Kemudian untuk menyemak sebutan negatif 7X di tengah, kita lakukan proses pendaraban. Darab silang. 3X darab negatif 1, negatif 3X. 2X darab negatif 2, negatif 4X. Negatif 4X tolak 3X melahirkan negatif 7X. Dan kita akur sebutan yang lahir di sini bersamaan dengan sebutan yang berada di sebelah tengah. Jadi jawapan pempatutan yang boleh diberi diambil secara melintang. Yang pertama adalah 3X tolak 2 dan sebutan yang kedua merupakan 2X tolak 1. Contoh 5, soalannya berbunyi kembang dan faktorkan ungkapan kuadratik 2 darab 6X berkuasa 2 tambah 1 tolak 3X darab X tambah 3. Langkah yang pertama sekali, kita kembangkan di sebelah hadapan dan juga kita kembangkan di sebelah belakang. 2 darab 6 melahirkan 12 X berkuasa 2. 2 darab 1 dapat 2. Tolak 3X darab X melahirkan 3X berkuasa 2. Tolak kali tambah dapat tolak. 3X darab 3 dapat 9X. Kita susun balik semula. Kita membawa tolak 3X kuasa 2 ke hadapan. Kita bawa tolak 9X ni ke tengah dan kita pindahkan tambah 2 ni ke belakang. Kemudian kita mempermudahkan sebutan yang sama. 12X kuasa 2 tolak 3X berkuasa 2 melahirkan 9X berkuasa 2 tolak 9X tambah 2. Dan daripada sini kita lahirkan pemfaktoran 9 bersamaan dengan 3 darab 3, X kuasa 2 bersamaan dengan X darab X, 2 bersamaan dengan 2 darab 1. Kemudian perlu cermat dan teliti memilih operasi untuk 2 dan 1. Jadi operasi tambah di sini, kita gunakan operasi tolak darab tolak. Tolak darab tolak melahirkan operasi tambah. Kita lakukan proses darab silang. 3X darab tolak 1 dapat tolak 3X. 3X darab tolak 2 dapat tolak 6X. Tolak 6X tolak 3X melahirkan tolak 9X. Dan diakui jawapan yang berada di sini akur dengan sebutan yang berada di tengah. So, jawapan pempatutan dipilih secara melintang iaitu 3X tolak 2 sebagai pempatutan yang pertama dan 3X tolak 1 sebagai pempatutan yang kedua. Jadi, untuk contoh nombor 5, jawapan pempatutan berbunyi 3X tolak 2 darab 3X tolak 1.